Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Wa man yarghabu wa man tisaqo yarghabu gedeng sepeman. Ela yarghabu diksi ora gedeng sepeman. Di man ngene istifham bi mana nafi. Kados manggal ladzi asfa inda ru ila fi istifham bi mana nafi. Orang ana sing gedeng sapa milla Ibrahim kecuali ilaman kecuali wong safiha kang bodho di sepeman. Nafsah ning awak dhewe men. Kecuali wong sing bodho jahila anha makhluqatun lillah. Tegese bodho sepeman anda sak temre nafsu iku makhluqatun din gawe lillah. Digawe krana Allah ya jibu alih wajib ing atase nafsu opo ibadah tu nyembah Allah. Awis tak khofat. Uta nyepelekno sapa wong biha kelawan nafsu wong tahana halan gawe ino sepeman ing nafsu. Walakot istofaina lan teman-teman milih ingsun ing Ibrahim ikhtarna fit dunya ing dalem dunya. Tapi lebih diri salah di kelawan kautus wal khulati lan kekasih sing untuk status kautus lan kekasih. Wainah bulan saat temen Ibrahim fil akhirat di tempat akhirat ulam nasolihin termasuk omong sing soleh. Wadku Ifkola semang sari dawu lagu maring Ibrahim sopa robu pengeran Ibrahim aslim nyerah o siro. Kola mongko dawu sopa Ibrahim aslam tuli robbil alamin nyerah no isun ning robbil alamin. Wasolan masyad no biak lan milah sopo Ibrahim Ibrahim masyad no bani yang anak turune Ibrahim. Wayaku bulan yo masyad no sopo Nabi Yaakob bani di Nabi Ibrahim masyad no Nabi Yaakob masyad. Kola dawe sopo Ibrahim ya bani yahe biro-biro anak insun. Inna wasat minna Allah bani yahe jaman. Inna wasat minna Allah ta'ala ibu istofa milih sopo Allah lakum maring sirakah biadina ingki Yaakob wa idina al-Islam. Fala tamu tanah mongko aja mati temen sira illa wa antum kecuali utai sira kabeh muslimuna Islam kabeh. Ampun temono to sira kabeh ku syuhada nyekseni sira kabeh huduran di hadir ing dalem nalikane hadir Yakub bae Nabi Yakub wal mau mati. Di sekolah semangsa di dawuh sapa Nabi Yakub ni bani mari anak-anak Yakub. Ini kula waca aswatu dhewe. Fala tamu tu nama kau jemati temen siro ilawa antum muslimun kecuali kau dalam keadaan Islam. Nah yud, utawi ikilah dawe wa ta'ala nah yud, pencegahan antar kita Islam sehingga ninggal Islam. Wa amrun dan perintah didapat dan tetap alih ingatasi Islam ila muso dapat jemati temu kau mari nyambut kematian. Muso dapat maknanya ini ku metui, muso dapat metui kematian. Walama kola semangsa ni ngucap sop al Yahudi Yahudi mula bulan beli ini jadi ayat madaniyah. Jadi konteknya Yahudi nasional. Walau apa pola, semangsa ini mengucap soal Yahudi Yahudi di Nabi maring Nabi. Mengucap ini alas tak alam. Orang orang ngerti sirah Muhammad. Anak Yakub bahasa tanah Yakub ya mama tak ingin dinani mati soal Yakub ya Allah. Ibu paling wasiat soal Yakub beri ing pura-pura anak Yakub bila Yahudi ya kelawan aku ya. Nah dalam kau tumurun apa iki dawuh ampun tuh sudah. Jadi versi umum Yahudi Nabi Yakub wasiat wong kon anu tagum Yahudi terus dawuh amkun tum syuhada. Ana ta ana sira kabeh syuhada awak sing nyiksani kabeh. Ik khadur ing dalem nalikane hadir Yakub bae Yakub wal mau kuman. Ik kula dumadakan dawuh sapa Yakub libani ma ta bibina libani. Mau te opo ta bibina nyembah sira kabeh libani ing dalem. Kalu ngucap sapa Nabi anak-anake Yakub. Nak budu ilah, gak nyembah ingsun yang pengiran panjinan wa ilah baik jalan pengiran ini bapak-bapak ini dengan rupanya Ibrahim wa Ismail wa Ishak yaitu Ibrahim Ismail Ishak ilah dan wakhidan yaitu pengiran sisi wa naruh halai tinggi ta'ala kemarin ilah dan wakhid yaitu muslimuna Islam tapi ini kalau terang nulis jadi menyangkut nikin itu sensitif karena sensitif itu jadi misalnya sama nak mau setengahnya justru gak lihat wonten al-Islam wal iman haluma bimanan wahidin atau enggak jadi tidak sampai ditakui agama Islam agama di sini misalnya sampai ditakui itu jawab dimulai zaman Nabi Adam memulai Nabi Muhammad istilah Islam wabah ulama rata-rata darahnya agama Islam dimulai songko Nabi Ibrahim sampai saya kita bedai ke rumah itu lah Islam itu tarifnya ya. Kami rata arif Islam. Islam. Rata-rata kita arif Islam kan. Islam itu macam sahajat, sholat, zakat, haji. Nah ketika periode Nabi Ibrahim itu tidak lima ini.
Jadi aku tahu khid, mulanya ini ketok nih bener teori. Nah Islam beriman gimana wakhid. Ini ujung-ujungnya tahu khid. Ini kan para tamu tunna illa wa antum muslimun. Ini kan orang Yahudi menginformasikan bahwa Nabi Yakub, Nabi Yakub sing dua anak gitu, golongannya Yahuda, ya, Nabi Yusuf, terus sinten Bunyamin, pokoknya anak-anak turunan Nabi Yakub ada di Bani sinten Bani Israel. Ini di istilah no, apa kowe nyeksa ini saat Nabi Yakub mati, apa sih di dawana nih gue anak-anak, iku mata dudu nami, tadi terus kalau nak dudu ilaha, kau ilaha baika Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahidan walahulahu. Ini kita kabeh nyerahnya apa? Apa kita kabeh Islam dengan tarif? Jadi ini pun kok ida usul begini. Jadi mesti wonten makna lugot. Makna lugot itu makna yang diambil dari lugot. Misalnya Islam, Islam makna apa? Nyerah. Terus wonten makna tarif, misalnya makna istilah. Kalau orang ngalim-ngalim misalnya makna istilah. Ini misalnya al-Islam ini kata-kata jenis makna istilah. Nah setiap lafad Islam disebut apa? Ini dari Quran itu rata-rata itu makna lugot. Kecuali tenggene ayat inna dina inda wal Islam. Agama menurut Allah itu Islam. Baru sikunya tinggi, jadi aliran sekuler itu lahir sampai ini ya Ramadhan. Jadi berhubung Islam dimaknani secara luhawi artinya kan berserah diri ini Allah. Mana kuatakan buku-buku Caniki kata Ramadhan yang menggemarkan Yahudi Nasrani itu semuanya ya Islam. Asal punya sikap menyerah kebiayaan menyerahkan diri pada Allah. Jadi ini terus jadi masalah. Lah repotnya ini mumpung Muara Ahmadun. Repotnya santri ya bodoh bisa. Artinya ayat-ayat sing ngoten iham ngoten itu tidak punya jawabannya. Misalnya katus tenggene jus tunggal kan wonten ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wasofin kan ayat 62 ayat 62 surat Baqarah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wasofin wan amra billah kan disejajarkan wong iman wong Yahudi wong Nasrani sofi. Mulanya udah di masalah ilmiah. Mulanya karo mantau ya, tenggene terjemahan juga ini ampun kan sehingga di sisi biru kan belum pun dari bener ini kan termasuk di sukani catatan kaki ayat inal dan tidak amanu bala tidak itu. Maksudnya diberi catatan kaki kan ayat itu yang dipakai Pak Quraisy Shihab, Pak Alwi Shihab saat mengatakan semua agama itu sama karena tiga agama ini pernah disejajarkan dalam ayat inal dan tidak amanu bala tidak itu. Nasoro wasofi manapun. Intinya pesan kula teng Pak Madun ya, tentang Mbak Lukman ya. Proses ilmiah yang mengarah pada bid'ah, pada enggak benar itu enggak diikuti oleh proses ilmiah yang mengarah pada santri. Misalnya ini, Mustafa itu apa bodoh? Urusan roti, utang, urik. Wong sekuler itu apa sinau, mergo duwe funding di duwe. Lalu kula menyesal karena itu jadi santri dari segi ini. Kuswandri tambah ngalim, tambah kiap secara ekonomi ribet utang, ribet urip, ribet buras. Sementara saya buar kados jil kados alusia tambah sinau tambah nyanyi. Ironi saya ayat yang mereka bikin hujah kita kerungu ora apa. Tak wali. Kok jadi saya jawab kerungu ora. Ini yang kisah nyata nih. Kulo ini tidak ada kisah nyata. Putra ini guru kulo nu nanti ketemu lili ketua jil yang menyangkut polemik kawin silang agama itu boleh tidak. Orang Jil kan membolehkan kawin silang agama. Alasannya Nabi saat menikahi Maria Al-Hidya itu masih Nasrani. Lah ini pun tengok Pak Madun ke Mustafa Urarro. Maria Al-Hidya statusnya amat atau garwani Nabi Urarro. Lah misalnya garwo oleh gak orang Islam nikah ahli kitab. Jadi kita bodoh ini kebuat biasanya Mustafa ambil tua bahasa antri mesti itu ekonomi kan buat ini. Sementara orang sekuler cek sinau. Kiap kena. Lepas nanti seperti bangun tu ada yang jalan. Ya pas rame-rame ni cip masuk dan juga di jawapan itu. Repotnya kan ya rumah tu. Misalnya rame-rame ini saya contoh awam-awam aje. Banyak ni kita kalau ngaji tanya di standar mengalim. Jadi aku cuci salam lah misalnya ngaji. Tung dindi. Kalau ni ngaji standar mengalim. Wong Islam ngawin ahli kitab boleh tau tak? Boleh tak rumah? Lha ora ana kala kafir-kafir wong ngala. Wong iso kok ora ngawen. Ahli kita. Sebentar, kali sakane. Lha kan kok ahli kitab saya kok saiki wis versi mu enes. Versi kitab-kitab itu kan oleh ngawen ahli kitab. Lah sampean tak takoki. Maksudnya wong iso oleh ngawen ahli kitab, wong Islam lanang ngawen ahli kitab itu apa wedok Islam ngawen ahli kitab lanang apa selang-seling? Eh. Nah,
Islam jalur. Artinya berhubung keputusan kita, artinya sing Islam lanang mulai ngawin ahli kitab. Berarti umpama Maria Al-Qibtiyah saat itu andekan masih Nasrani pun pancen Nabi ya posisi lanang. Iku umpama tenan lho, iki umpama tenan ning prosese nikah. Dan nek prosese amat. Wis malah oleh wong kafir habi. Halale faktor. Artinya ngene dene intine pesen kune sampeyan. Polemik ini iku satri roh ora. Ya ora roh kitab ya ora roh tarae ora. Lah roh pas rame-rame ini digawe hujah oleh kafir silang agama apa mantok. Dadi roh santri koyo Fuadin koyo Ahmad roh-roh krungu ne malah ngenteni. Sakwise peristiwa iku digawe hujah oleh kafir silang agama. Kan terlambat ngono. Terus apa jawab terlambat. Jadi cara kowe ana wong Islam setengah banget. Wayahe tanggo loro iso nulung mergo secara ekonomi kuat. Kowe lagi kepengin. Citrame kalah, santri iso nulung wong, kowe kirene kenemenen. Sementara wong setengah rasa lak iso nulung wong mergo ora pati kirene nemen. Iku repot, nek masalah ngono iku wis repot. Lah masalah ilmiah saiki kita ngadepi koyo ngene iku, kok masalah ekonomi ngene. Wong iya ora salat iso nulung wong mergo ora nemen kirene. Kita lagi kepengin ora nemen kirene. Waduh masalah ini saya kita ngalami kali itu. Wong Islam sekuler sekolah di masjid sekolah moto buku kita perlu mulai lagi asing gak bu madun ya era tare. Artinya ini kang madun ini sensitif sekali. Pas kita dengar pas itu sedikit hujan hal sing sensitif rupa-rupanya oleh kawan silang agung. Kue serang dijawab kan nunggu sampai nunggu cek nunggu. Artinya fakih kita ujek nunuk oleh gak kawin ahli kitab. Ahli kitab syaratnya koliso, maksudnya koliso piye. Sing lanang ahli kitab sing hidup piye. Terus status Maria Al-Qibtiyah saat itu kaya opo. Maling tarik kan jelas Maria Al-Qibtiyah pertama dinikahi Nabi. Prosesnya itu macam pertawanan perang. Jadi kalau nanti. Tapi intinya jadinya terniki masalah kita ini sudah sensitif. Makanya Quran itu dipelajari nak ugaman kebenaran ngalim sing ayat madaniyah. Ini sudah polemik tarik. Jadi Nabi diprovokasi Yahudi, mat, kau yang orang roh, nak Nabi Yakub yang wasiat anak-anak itu Yahudi, kau gue Islam aneh-aneh, Nabi Yakub yang ngapain anak-anak itu, kau Yahudi. Jadi ini sudah permainan ilmu kelas tinggi, makanya sudah saya bilang ini madaniyah. Jadi orang nom dan Nabi dan demi waktu dulu kita ingat ini ayat ilmiah, politik seruat ilmiah, gitu. Semua itu gue ilmiah jadi ini. Paham ya, jadi ini banyak ayat-ayat yang tadi kalau mantau kan Ahmad Duni nak gak wong alih gak iso, karena ini sudah madaniyah. Kalau madaniyah sudah rumput, sudah polemik. Sudah rumput, polemik ini menrumput ada walama pola ya gue linnah biarlah saya tak lama anak Yaakob yang mama tak usah gue Yahudiya nazala semacam-macam, rumput jadi enak gak ada, enak gak pas-pasan aman sudah itu untuk sanggung mulai ganteng repot, ilmiah barang. Gege anu kiai jemben masuk surga, mate budhe pisan iki ngene dhewe rambi mbuh swarga. Maaf niki ge rezekine berlancar, ge dhewe ra lancar. Kiai bodho iki aman. Kula tak kenang kanca kula badhe tak eling-eling tenan. Kiai wong paling engkek jare dicara badhe. Nek kok iso. Nah ana lumine teko, tak koi. Iki kerja apa jeng? Nah cara aku tak jawab kata jenengan. No kok nganggur. Kiai mau malah kayak, orang sak urip-uripe puluhan tahun nganggur. Nana lumine teko nang. Jadi kerja apa nih? Sama kan ini bicara peduli.